Penyampaian aspirasi menentang kenaikan BBM oleh para mahasiswa kembali dilakukan. Kali ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon Selasa siang. Orasi-orasi dan tuntutan disampaikan di depan petugas kepolisian yang mengawal jalannya demo di depan gerbang kantor DPRD. Kenaikan BBM dianggap menyengsarakan rakyat dan berimbas pada berbagai sektor. Mahasiswa menilai kebijakan menaikkan BBM dianggap kurang tepat di saat rakyat mulai bangkit pasca pandemi. Padahal sumber daya alam di negara cukup banyak, mulai dari batu bara, sawit, dan lainnya, untuk menuangkan solusi agar tidak perlu menaikkan BBM. Sementara DPRD menilai kebijakan naiknya BBM karena diprediksi naiknya harga minyak dunia, sehingga imbasnya berdampak pada ekonomi global. Harga minyak dunia yang tadinya kisaran $55 per barel sekarang sudah menembus 100 sampai 110 dolar. Konsumsi solar per tahun di Indonesia ini 17 juta kiloliter. Konsumsi Pertalite di Indonesia per tahun 29 juta kiloliter. Totalnya kira-kira 46 juta kiloliter. Harga minyak dunianya naik 2 kali lipat dari $55 menjadi $100. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.